Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anana ketemu lagi di channel Sayan dan OSM. Silahkan kalian ikuti, insya Allah channel ini akan tetap. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang luas dan keliling. Nah, luas itu adalah banyaknya permukaan yang ditutup. Banyaknya permukaan yang ditutup. Nah, contoh ini. Ini adalah ABC adalah luasnya sama. Kenapa? Yang ditutupinya sama. Kotaknya itu sama. Itu sama ada separuh. Itu pengertian luas. Nah, contoh yang ada di buku seperti ini. Berapakah luas A dan luas B? Maka, tinggal lihat berapa kotak yang ada di A. Itu ada 6 satuan kotak. Sedangkan, berapa kotak yang ada di B? Itu 4. 3 yang penuh, setengah-setengah ada 2. Jadi 4. Itu cara hitung luas. Nah, bagaimana ini soal A, B, C, D, itu tinggal dihitung aja luas. Yang A tinggal hitung berapa kotaknya. Gampang kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang bagian A warna biru itu 5 satuan luas. Sedangkan yang B yang warna hijau hitung, itu ada 6. Yang C juga hitung. Nah, yang penuhnya ada 5. Yang setengahnya itu ada 2, yaitu 6, 3. Nah, begitupun yang D dengan cara yang sama. Itu luasnya adalah 8 satuan. Inilah cara menghitung luas. Bagaimana soal menghitung luas kalau disebutkan sisinya itu adalah 1 cm, 1 cm? Gampang. Nah, tinggal kita hitung. Itu kan kotaknya ada 4. Maka 4 satuan itu kita ganti menjadi sentimeter persegi. Nah, ya, kuadrat itu persegi. Nah, jadi satu kotak kuning ini mewakili luasnya adalah 1 sentimeter persegi. Kita lanjutkan. Hitunglah luas seperti soal yang ada di buku tematik. Hitunglah luas bangunan ABCD. Untuk ini, berapa luasnya? Tinggal dihitung. Nah, ini adalah 10 cm. Ya. Nah, tinggal dihitung berapa kotaknya. Sedangkan untuk soal yang lainnya pun caranya sama. Kamu bisa mengerjakannya. Sekarang kita belajar keliling. Keliling itu apa? Menurut Zahra, keliling itu adalah suatu bangunan yaitu panjang keseluruhan yang mengelilingi. Itulah keliling. Panjang keseluruhan yang mengelilinginya. Itulah keliling. Jadi pinggir-pinggirnya itu yang dijumlahkan. Contoh. Nah, kotak A ini bila sisi-sisinya 1 cm, maka berapa kelilingnya? Tinggal dihitung aja. Maka ingat panjang yang mengelilinginya. Nah, kita buat pinggir-pinggirnya itu seperti ini. Yang horizontal, yang vertikal, buat satu. Kita hitung. Ada berapa itu satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kelilingnya itu adalah ada 8 cm. Itulah cara menghitungnya. Pinggir-pinggirnya yang dihitung. Kita lanjutkan. Soal yang ada di buku kamu. Hitunglah keliling bangunan ini.
ada dua bangunan, hitunglah keliling dan juga luasnya. Bapak buat keliling itu simbolnya K, luas itu L. Apabila sisi-sisi itu adalah 1 cm persegi, 1 cm. Nah, untuk pertama, karena keliling, kita buat pinggir-pinggirnya satu-satu semua, maka kita hitung. Berapa pinggirnya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi keliling itu adalah 12 cm. Sedangkan berapa luasnya? Tinggal hitung aja kotaknya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti luasnya itu adalah 8 cm persegi. Ini bentuk soal yang pertama. Bagaimana untuk soal yang kedua? Pun caranya sama. Untuk mencari keliling, pinggir-pinggirnya dibuat panjangnya 1 cm sampai 1 cm. Nah, soal yang kedua. Nah, soalnya seperti ini. Kita buat pinggir-pinggirnya 1 cm, tinggal dihitung. Berapa 1 cm itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kelilingnya itu ada 12 cm. Sedangkan berapa luasnya? Kotaknya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti luas itu ada 6 cm persegi. Itu cara menghitung keliling dan luas. Alhamdulillah, materi ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah seperti ini channel ini.